Okey, ini menu scrubber machine. Okey, cara kita nak pasangkan brush ya. Mula-mula kita kena pasangkan brush ya. Kalau seorang, kita kena baringkan mesin. Lepas tu, dekat sini ya, ada dia punya holder. Dia ada lock dia, so kita kena masukkan macam ni. Then, just pusing saja. So, bila kita nak buka, kita akan buka macam ni. Kita just lock sikit. Dan bila mesin pusing, dia akan lock sendiri. Okay, lepas kita lockkan, kita naikkan mesin. Dan wire mesti diperlukan kita. Okay, ini untuk turunkan handle dan naikkan handle. Okay, mesin ni dia akan kita dapat kontrol dengan lebih cekap bila handle dia panas kita dengan kita. So, barang senang nak kontrol. Bila kita on, kita tekan ni, on. Bila kita naikkan dia handle, dia akan pergi kanan. Turunkan handle, pergi kiri. Naikkan handle, dia akan pergi kanan. Turunkan handle, dia akan pergi kiri. So, kita kena cari tempat yang tengah. Bila kita naikkan, dia akan pergi kanan. Bila kita turunkan, dia akan pergi kiri. Itu dia function. So, bila kita dah siap, ok, ini untuk adjustkan air. Ini untuk kita adjustkan air. Nak kita nak air banyak ke kurang ha? Untuk adjustkan. Bila kita adjust, air akan keluar melalui salon. Dan bila kita nak on mesin, kita kena tekan button ni. Ada satu button dekat sini. Kita kena tekan button ni dan baru dapat on. Okey, bila nak on kan, handle dia mesti turun bawah baru kita boleh on kan mesin. Dan wire berdiri di belakang kita. Wire tadi ada di depan. Wire berdiri di belakang kita. Ini untuk safety. So, kita bila kita nak buat kerja, kita anggap kita sebagai dalam di tengah pusat belakang. Kalau kita nak buat kerja di sana, kita dari sini, kita nak pergi bawah mesin ke sini. Kita tak boleh berdiri sini, nak buat kerja di sini. Kita mesti anggap kita sebagai di pusat belakang. Ini sahaja demo untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh telefon saya. Terima kasih.